Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar era digital. Guru tetap belajar walau sudah mengajar. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mendownload sertifikat workshop nasional menjadi YouTuber dengan konten pembelajaran interaktif bersertifikat 32 JP. Baik, sekarang kita akan langsung masuk saja ke browser. Nah, di sini saya sudah masuk di linknya ya, Bapak Ibu semua. Linknya itu ada di linkr.bio/gurupedia. Nah, di sini ada beberapa menu ya, Bapak Ibu. Mulai dari pengumuman BF-nya, batch 10, lalu ada sertifikat-sertifikatnya, fasilitasnya, dan masih banyak lagi ya. Jadi kita akan buka satu per satu. Oke, yang pertama di pengumuman BF-nya dulu. Untuk membukanya kita langsung saja klik ini ya, pengumuman BF batch 10. Nah, ini ada masuk ke filenya ya. Ini satu file itu nanti masuknya ke pengumumannya. Nah, di sini ada pengumuman dari eGuru Foundation terkait beasiswanya. Nah, ini di bawahnya itu ada nama-nama yang sudah masuk sebagai calon penerima beasiswa seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, kita langsung silang saja. Kita lanjut ke sertifikatnya. Oke, Bapak Ibu semua. Di sini ada beberapa abjad ya, mulai dari ABC, DFG, HI, JKL sampai Z seperti itu ya. Nah, di sini itu bukan dari nama depannya ya, Bapak Ibu, tapi juga dari gelarnya. Ya, dari gelar dari Bapak Ibu semua. Misalnya ada yang punya gelar doktor. Nah, itu nanti masuknya di abjad D seperti itu. Nah, kita langsung contohkan saja ya. Kita buka yang ini, DFG. Oke, masih loading. Nah, tunggu. Nah, di sini ada nama-nama mulai dari D sampai FG seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita langsung saja cari, misalnya kita nyari dokter siapa gitu nanti ya. Kita scroll dulu. Nah, ini ada namanya ya. Kita contohkan saja ini dari Dr. Sri Astuti Handayani MPD. Nah, ini ada linknya. Nah, di sini linknya itu link untuk sertifikatnya ya, Bapak Ibu. Kita langsung klik saja linknya. Nah, ini kita langsung masuk di sertifikatnya ya, Bapak Ibu. Oke, ini sertifikatnya udah bolak-balik dan sudah ada keterangannya terkait materi-materi apa sih yang udah didapat. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendownload, itu Bapak Ibu tinggal download di bagian pojok kanan atas. Nah, ini ada tulisan download, panah ke bawah, itu klik aja. Nah, oke, kita klik. Nah, kalau udah download ini saya pakainya IDM ya, jadi langsung saja download seperti itu ya. Nah, kalau udah download langsung di download aja. Nah, kalau udah nanti sudah masuk ke di komputer Bapak Ibu semua ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini ada juga fasilitas ya Bapak Ibu semua, fasilitas yang udah dijanjikan dari eGuru Foundation X Belajar Era Digital. Kita buka saja fasilitasnya apa aja sih yang didapat dari workshop kemarin. Nah, di sini ada dokumentasi, ada materi-materinya. Nah, ini juga di sini juga ada sertifikatnya, daftar hadir, terus ada media pembelajaran berbasis Android sama undangan workshopnya. Nanti Bapak Ibu tinggal buka dan download sendiri masing-masing yang dibutuhkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya setelah fasilitas itu ada Bapak Ibu, kalau misalnya ada nama yang keliru atau typo atau gimana, nanti Bapak Ibu bisa rubah di bagian ini, perubahan dan susulan. Nah, di sini tuh maksimal H plus 3 ya Bapak Ibu semua. Nah, kita langsung klik saja. Untuk Bapak Ibu yang namanya ada kesalahan, Bapak Ibu bisa rubah di sini. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu cantumin email, lalu ada bukti pendaftaran workshop. Nah, ini ada kirimkan screenshot bukti pendaftaran. Bisa cek pada email saat Bapak atau Ibu daftar. Nah, ini Bapak Ibu tinggal cek aja di emailnya. Itu ada kiriman dari eGuru seperti itu, eGuru Foundation dan X Belajar Era Digital. Nah, di sini nanti akan ada keterangannya ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti jadi bukti pendaftaran workshopnya. Nanti Bapak Ibu bisa upload di sini. Lalu ini ada kirim bukti mengikuti kegiatan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa ambil dari YouTube Belajar Era Digital, Bapak Ibu semua.
lalu langsung berikutnya. Itu ya Bapak Ibu, nanti tinggal ikuti alurnya saja, apa saja yang diperlukan untuk mengganti atau perubahan susulan sertifikatnya ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mulai dari fasilitas, lalu sertifikat dan daftar nama-nama yang sudah masuk dalam beasiswa eGuru Foundation batch 10 seperti itu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam belajar era digital. Guru tetap belajar walau sudah mengajar. Terima kasih.